Alright. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi di Sesar Motorsport. So, pagi ini sedikit cerah tapi hujan berterusan. Tapi cuaca yang menarik supaya tidak panas. Ya. So, terima kasih kepada bapak yang di atas karena memberi kita kesempatan untuk membuat satu review lagi. Review yang sangat simple saja, sedikit saja, tidak banyak. Pada regular customer, pada negeri seberang, Semenanjung, okay? Macam dari Johor kali. Ini adalah Motorsport Anas, yang mana ECU daripada Max ECU Mini yang akan digunakan pada enjin Maybach Turbo, Maybach CA Turbo, okay? Maybach CA Turbo, yang mana dia CA, dia macam Evo 3, manakala ini adalah CK, okay? So dia simple saja, dia Maybach, dia bolt on. So apa yang paling penting untuk kasih sukses bolt on, terutamanya dia punya minyak. So apabila turbo perluan minyak lagi diperlukan, so beliau memilih ataupun pemain beliau ataupun timnya beliau lah memilih untuk memakai injektor Evo 3, okay? Yang mana injektor Evo 3 datang dengan low impedance dan juga bersisi berkapasiti 510, okay? 510 injektor Evo 3, okay? And then apabila dia low, dia perlu dibekalkan dengan balas, okay? Yang mana balas kita handmade daripada SSR Motorsport. Kalau balas ori dia macam ni, macam tu, okay. Yang ini 560 injektor, pasal dia 2.4 cc, okay. Yang ini mungkin 1.8 atau 2.0, dia punya blok lah paling. Kalau boleh buat lah 2.0, selalu 1.8 sahaja, okay. So keperluan minyak perlu diatasi, perlu dicukupkan dengan menggunakan injektor besar. So injektor Evo 3 dengan balas disertakan. And then apa lagi? Kereta ada leader, eh? Ada aircon, so ada liter di sini. Seperti biasa, liter yang mengawal AC compressor. Oke. Okay. Satu lagi check engine light. And then seperti biasa kita sediakan 4 relay. Kita tidak mau pakai relay yang lama. Kita tidak mau ada masalah. So fuel pump beliau memilih untuk, oleh kerana mini ini dia sikit, jadi keperluan-keperluan untuk daily drive itu dia tidak berapa cukup. Tapi mungkin dia jarang-jarang pakai aircon, mungkin malam minggu punya kereta, kita bawa Amoy saja. So fuel pump, radiator fan, Maybach solenoid, dan juga injector ECU, apa semua, ah, macam itu. So selalu kita buat ICB, ya, karena tidak cukup, Maybach solenoid menjadi taruhan. Kalau tiada Maybach, hilanglah dia punya kuasa seperti Superman, kadang-kadang, okay? So Maybach solenoid ada di sini. And then apa lagi? Sama juga, macam biasa juga, seperti kereta lain. Yang ini macam bodi Wira, dia. So, soket ya untuk bodi Wira lah, Wira Satria Putra. Then dia ada baki untuk buat launch control, shift cut, dan juga anti-lag. Tapi perlu pilih dua sajalah daripada tiga itu, oke, okay? Sertakan pin. So beliau dan wireman beliau akan buat wiring di kereta itu, disambungkan di sini, buat setup, dan ada keluarlah api-api yang meriah, oke, okay? Dan soket aircon, namanya peteng seperti biasa, coil seperti biasa, coil K20 Honda menjadi taruhan, oke, okay? Tidak sia-sia Honda potong afkat
Jepun. Jadi banyak dia punya coil. Oke. Okay. Injector macam biasa. Ibot teh. And then setup yang diberitahu ialah memakai intake skunk. Apabila memakai intake skunk daripada Honda sekaligus TPS memakai ataupun throttle body lah, senang cerita memakai Honda punya sekaligus memakai intake ATEM daripada Honda juga. Oke, okay. Dia one set tuh di situ. TPS sekali intake ATEM. Jadi senang kerja. Oke. Okay. Yang biasa lah. Intake apa? ATEM, coolant ATEM, oil press, Mivec solenoid. Oke. Okay. Distributor biasa 3 untuk engine double cam. Ada wiper, ada brake. And then play starter, reverse sensor, radiator fan, dan juga supply untuk menghidupkan semuanya. Oke, okay. So itu saja, sangat simple, tidak banyak, tidak sedikit, tapi sedang-sedang orang bilang. Oke, okay. So kalau beli Maxi CU, nah dia macam inilah. Dia ada pre 4 pesat nih. And then ada degrade, ada apa ini, stiker CU, dan juga harness. Harness ini dia cuma harness kosong, kita buatnya jadi macam itu. Harness dia tuh ialah ini saja. Oke, okay. And then kita siapkan dia jadi macam itu. Oke, okay. So yang ini owner cuma antara harness saja, kan? Yang ini semua kita punya stok, okay? Harness apa? Owner cuma antara harness saja, okay? So kita buat review, kita sertakanlah supaya customer-customer lain boleh nampak, okay? So rasanya tiada apa sudah yang menarik, dia biasa saja. Yang ini pun figure untuk Mivec ataupun 93 double cam. Dan apa lagi, saya tidak apa sudah, sama saja. Nah inilah OBD biasa-biasa kita bagi. So boleh scan, boleh pasang meter apa ni, yang meter di Shopee tu, yang banyak-banyak di Shopee sekarang tu. Yang kebanyakan meter itu dia support canvas. Nah, jadi kalau yang isu baru ni dia bukan K-line, dia ialah canvas. Dia jalan canvas semua. Kalau isu standalone yang baru. Nah, kalau isu lama, nah, dia kebanyakan K-line. Nah, so kebanyakan meter yang jual di Shopee itu dia jalan, dia support canvas. So kalau kita cucuk saya macam ni, cucuk di sini. Kita beli yang ada cucuk OBD lah. Cucuk sini. Otomatis dia akan on kan semua. Janji dalam sini nanti kita perlu setup dia punya canvas, tiap-tiap protokol kasih on semua apa yang kita mau on. So di meter Shopee yang kita beli itu apa yang dia support, nah, dia akan kasih keluar juga. Kita cucuk saja setup sini, nah, macam-macam boleh tengok tuh di meter Shopee itu. Memang cantik lah, ada warna-warni orang bilang kan. Kalau lekat di dashboard lagi, bawa amoy lagi, pom-pom amoy pun terus on, dia bilang. Oke, so apa aja rasanya, tiada apa-apa sudah, seperti biasa macam itulah dia punya setup. Kalau mini ini ya, macam itu saja kita buat. Kita buat dia hampir-hampir semua seragam, kecuali dia punya engine macam ada Mivec, ada VTEC, nah, lain sikit lah. Tapi kalau yang tiada Mivec, tiada VTEC, nah, sama lah itu. So terima kasih kepada siapa-siapa yang menonton video ini dan juga kepada yang menyokong kami selama ini. Anda semua memang terbaik. Alright, thank you.